Info kejadiannya gimana itu? Informasi sementara tadi juga menurut dari informasi dari kepolisian sementara dugaan dari las. Jadi pas lagi itu tengah ada apa sih Pak? Itu perbaikan kendaraan. Itu kan mobil mau direhab, kemudian ada mungkin salah satu pekerja yang sedang ngelas, mungkin itu mercik ke jok. Jadi kan itu mungkin dia tidak melihat itu persidangan itu sampai ke jok. Berapa unit Pak yang diperbaiki? Akhirnya merembet. Sementara yang parah 2 unit, yang 4 unit depan dan belakangnya saja. Kerugian di taksir untuk sementara berapa Pak? Kerugian sementara taksir kurang lebihnya hampir setengah M. Dengan bangunan. Ada korban jiwa ya Pak? Ada korban jiwa. Pak itu bis umum atau bis pariwisata? Untuk bis umum, angkap.